Melihat kondisi yang ada di pantai ini yang sangat sejuk. Baiklah, sekarang kita akan melihat-lihat keadaan di tempat wisata ini. Ya, baiklah, ini adalah salah satu tempat pemesanan makanan yang ada di tempat wisata ini. Semua para wisata, jadi semua para wisatawan yang ada di Gorontalo dan yang berkunjung di tempat wisata ini, tempat memesan makanannya yaitu di... Oke guys, sekarang kita berada di salah satu ikon yang paling menarik di tempat wisata ini, yaitu kolam. Tempat wisata ini sangat cukup strategis ya, karena di samping ada pantai, di sini juga ada kolam renang. Ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana keadaan yang ada di tempat wisata ini. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.